Memang ada kilauan-kilauan mutiara. Menyala. Mengkilapnya. Assalamualaikum sahabat YouTube, jumpa lagi dengan channel John Diamond. Kembali kita turun ke lokasi ya. Kita langsung ini menelusuri bebatuan-bebatuan yang ada. Masih di lokasi tambang emas rakyat, bos. Oke, mentari sangat panas hari ini, namun kita tetap turun ya. Oke. Sahabat YouTube, kita langsung saja eksekusi ke lapangan. Let's go. Wah, ini bos, batu-batunya besar-besarnya ya. Bukan itu. Main besar-besar. Dominan putih ya. Wow. Bos, kita temukan nih. Masya Allah, fosil ya. Masya Allah. Tuh. Sudah betul-betul mengkristal dia. Sudah betul-betul tingkat kematangannya sudah maksimal nih. Oke, tapi tidak kita bawa ya. Kita tinggal saja. Oke. Ini bos juga fosil ya. Tuh, sudah mengkristal nih. Kayu bos, bos saya menemukan batu sepertinya ini sangat unik nih. Wow, wush, ada manik-maniknya bos. Saya nggak tahu ini batu apa. Kalau kita lihat ini sepertinya batunya cuma biasa ya. Ya. Bisa lihat di ini nih. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Mengkilap. Ada warna ungu. Sepertinya dia warnanya ungu nih dalam. Nih. Yang sekitaran sini ya. Dia berbeda dengan hasil yang di bawahnya berbeda. Ini bos, mungkin apakah kelihatan di kameranya. Kalau saya melihat secara nyata di sini ya, memang ada kilauan-kilauan mutiara. Coba segini kita bawa ya, kita kumpul ya. Oke, lanjut. Temukan batunya. Waduh. Ah, fosil lagi, bos. Itu bos, di sana saya melihat sesuatu yang sangat besar bongkahannya ya. Wow, boleh kita lihat sini. Masya Allah. Wow bos, atau kita bongkar bos ya. Kita bongkar dulu bos dari persembunyiannya, karena saya yakin ini sepertinya fosil pohon kelapa ya, atau pohon aren kali. Oke bos. Oke, kita akan bongkar dulu. Masya Allah, bosannya. Wow, kan. Tuh, ini seraknya sudah kelihatan. Ini sebenarnya kalau kita potong seperti ini ya, kita akan menemui serat-serat kayak pohon kelapa gitu atau pohon pinang gitu ya. Ini batu loh bos. Batu ini ya. Tuh. Oke bos, ini tidak kita bawa, kita biarkan saja di sini ya. Oke. Wah, lumayan besar bos.
Bos, dari kejauhan saya juga melihat ini juga fosil, tapi saya tertarik dengan bentuknya nih ya. Waduh, saya pikir besar nih. Nah, bos. Ini di dalam sudah mengkristal. Coba kita lihat yang hitam itu, ada hitam kuning di dalam ya. Sudah mengkristal ini. Saya hanya mereview ya, ini tidak akan saya bawa pulang karena batu-batu yang seperti ini sudah kita sudah banyak punya koleksinya. Oke, kita taruh lagi di tempatnya. Kita lanjut ke bulat. Apa kegerangan? Wow. Wah, ini batu apa, bos? Sepertinya juga fosil ya. Batunya juga sepertinya fosil. Kalau ini memang buat penasaran saya. Di dalamnya seperti apa, karena ini bagus sekali ini bulatnya. Dan juga sudah ada mengkristal di dalam. Oke, tapi sayang ya. Oke, kita tinggal saja, bos. Nah, bos, sini juga kita temukan fosilnya ya. Sepertinya banyak di sekitaran sini fosil ya. Tuh. Oke. Sini juga kita temukan fosil. Nih. Terbenam dia di dalam nih. Biarkan saja. Ini juga nih fosil. Tapi ini mengundang perhatian. Fosil kayu, fosil pinang yang banyak sini, bos. Wah, saya melihat sesuatu yang kecil mungil, bos. Ini, bos. Wah. Nah, ini, bos. Ini cantik pula, eh. Sekecilnya nih. Nah. Nah, itu, bos. Kelihatan kali ya. Saya melihat batu merah. Wow, ini red jasper nih, bos. Dia yang red jasper nih, bos. Merahnya masya Allah, benar-benar merah menyala. Ya, benar-benar merah menyala dia, bos. Oke, kita lanjutkan. Ini, bos, kita lihat fosil. Masya Allah, masya Allah. Wih, ternyata luar biasa mengkilapnya. Jadi batu hias gini, bos. Nancap dia kan di tempat meja-meja hiasnya. Keren, keren, keren. Oke. Kita angkat, bos. Lanjut.